Oke Pak Jari, hari ini kita mengunjungi korban kebakaran di sini. Sebenarnya apa yang kita kucurkan kemari ataupun dalam rangka menjenguk kawan-kawan kita yang musiban? Nabi mengatakan khairun nas an faum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini merupakan gerakan moral, gerakan sosial kita dalam membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Jadi insya Allah hari ini di titipan Kota Usmawe bersama Bang Azhari Foundation selalu hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Oke, diantaranya tadi ada terlihat sajadah berupa sajadah dan tikar itu diperuntukkan untuk balai apa di sini apa atau bagaimana nih? Jadi kita tidak hanya membantu sembako dalam masa panik ini, tapi juga kita memikirkan bagaimana dalam keadaan musibah ini kita tetap mengingat kepada Allah. Jadi kita menyampaikan tikar tadi untuk sholat, juga ada beberapa sajadah untuk menunaikan sholat. Karena ketika kita ditimpa musibah, Allah meminta kita untuk bersabar dan bersalat. Semoga apa yang telah diuji, apa yang telah beliau ambil akan digantikan dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Oke, doa-doa kita untuk korban, untuk saudara kita yang musibah ini, harapan kita ke depan. Kepada saudaraku sekalian yang lagi Allah coba dengan musibah ini, tetap bersabar dan banyak-banyak untuk mengingat Allah dan berdoa. Semoga dengan itu Allah akan memberikan jalan keluar yang lebih baik dan lebih banyak lagi.